Hai Sasa Lovers, bagi sebagian orang, bau perengus pada kambing memang sedikit menjengkelkan ya. Nah, kali ini aku bagi-bagi tips bagaimana cara menyimpan daging kambing yang terhindar dari bau perengus. Langsung aja kita simak tipsnya. Yang pertama, jangan cuci terlebih dahulu. Sebaiknya jangan cuci terlebih dahulu daging pada saat disimpan nih Sasa Lovers. Pencucian daging kambing bisa menyebabkan bau perengus semakin tajam. Sasa Lovers bisa mengelap atau membuang bagian kotorannya saja sebelum disimpan. Yang kedua, beri air jeruk nipis pada daging. Sebelum penyimpanan, sebaiknya Sasa Lovers melumuri daging kambing dengan sedikit air jeruk nipis. Pemberian air jeruk nipis ini berfungsi untuk membunuh bakteri penyebab bau perengus pada daging kambing. Rebus terlebih dahulu daging dengan rempah. Cara lain yang bisa dilakukan sebelum menyimpan daging adalah dengan merebus daging dengan aneka rempah seperti daun salam, daun jeruk, serai, dan juga jahe. Rebus sampai matang, kemudian dinginkan. Dan yang terakhir, simpan dalam wadah kedap udara. Setelah daging kambing selesai dibumbui atau direbus, Sasa Lovers bisa menyimpannya di dalam wadah yang bertutup dan kedap udara. Jika tidak digunakan dalam waktu dekat, Sasa Lovers bisa menyimpannya di dalam freezer. Tapi, jika akan digunakan dalam waktu 3 hari ke depan, Sasa Lovers bisa menaruhnya di bagian chiller saja. Itu tadi beberapa tips cara menyimpan daging kambing yang terhindar dari bau perengus. Gampang banget kan tipsnya? Langsung aja praktekkan di rumah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Sajian Sedap. Bye-bye.